Selamat pagi sahabat Pondok Lebah. Kita sudah nyampe di lokasi peternakan lebah Pondok Lebah. Kita berada di Desa Belendung. Kali ini kita panen madu rambutan yang kedua. Kita lihat bagaimana panen madu rambutan oleh Mas Irwan, Mas Koko, sama Mas siapa Mas? Nik. Mas Kumit. Nah, Mas Kumit, Duh. Ini sudah panen keberapa Mas? Kedua. Kedua. Kelihatannya madunya bagus mana Mas? Bagus sekarang. Wah, alhamdulillah. Ya. Dan saya lihat lebahnya juga nggak menyerang. Ini artinya bahwa madu di lokasi di kebun atau di bunga masih bagus. Sehingga lebah tidak perlu mengambil lagi madu-madu yang sudah dipanen. Jadi pertanda bahwa tidak menyerang, artinya persediaan madu di pohon masih cukup bagus. Dan sahabat Pondok Lebah, setelah koloni dipanen, kondisinya seperti ini. Jadi lebah-lebahnya tertinggal di kota, sementara sarangnya kita bawa ke tempat ekstraktor. Nah, seperti ini. Ini kita kembali ke Mas Kumit yang lagi ngetrek. Nah, setelah diketrek, disapu. Kita lihat bagaimana mengetreknya. Iya, seperti itu. Kemudian disapu bersih. Setelah itu, sebentar Mas, kita lihat. Nah, ini kemudian dibawa ke tempat ekstraktor. Iya, pelan aja Mas. Ya. Nah, ini Bapak ini mengambil madu-madu yang sudah dipanen, kemudian dibawa ke tempat ekstraktor. Kita ikutin apa langkah berikutnya. Sahabat Pondok Lebah, ini memang tempat produksi, tempat ekstraktor ini kita beri selambu untuk penyekat supaya lebah-lebah tidak masuk dan tidak mengganggu proses pengeluaran madu. Nah, kita lihat bagaimana setelah masuk ke ruang grup. Sahabat Pondok Lebah, demikian. Ini sarang-sarang yang ada penutupnya dipotong seperti ini. Nah, Mas Rian, kali ini panen kelihatannya tidak banyak yang nutup, ya. Tapi madunya bagaimana, Mas? Masukannya bagus, Pak. Wah, peres, ya. Ya. Jadi yang tidak tertutup terus langsung masuk ke ekstraktor. Kita lihat bagaimana pemasukan ekstraktor. Nah, ini dengan Pak Asep, ya. Ini Pak Asep lagi masukin. Ekstraktor, ya. Isinya berapa Mas satu ekstraktor ini? 16. Kemudian diputar berapa kali? 13 kali. 13. Ya. Nah, ini sedang diputar oleh Pak Asep. Nah. Cukup kencang. Ya, ini diputar dengan tenaga yang cukup prima. Setelah diputar, maka kita buka seperti ini. Iya. Nah, ini madunya bening sekali. Kental apa enggak, Mas? Coba dipegang dengan tangan. Sekitar 23-24% kadarnya. Oke, cukup lumayan untuk kekentalan di lapangan. Ini tapi perkiraan. Ya, nanti kita akan tes di rumah. Kemudian setelah penuh, akan dibawa ke tempat tong yang akan dibawa ke rumah produksi. Mas Iko, kelihatannya sudah perlu dibawa ke sana, Mas. Siap. Ya. Ya, ini. Kemudian yang sudah penuh tadi dibawa ke
tempat penampungan di Tong. Setelah selesai akan dibawa ke Bekasi, ke rumah produksi, kemudian dikemas menjadi madu kemasan dengan brand Pondok Lebah. Nah, ini sebentar Mas Eko. Nah, ini kita lihat bagaimana setelah dari panen, terus kemudian disaring. Ini penyaringan pertama. Iya, seperti ini. Demikian proses panen madu rambutan Pondok Lebah. Jadi sama sekali tidak ada penambahan apapun. Demikian pula setelah sampai ke Bekasi, juga langsung masuk gudang pada hari-hari tertentu atau setelah dibutuhkan, baru dikemas menjadi madu botol produksi Pondok Lebah. Kita ikuti bagaimana sarang-sarang setelah dipanen dikemanakan. Kita ikutin. Ya, kita lihat ini madu-madu yang dipanen, diputer. Nah, setelah 13 kali dan madunya sudah keluar, kemudian dikeluarkan. Ditumbuk seperti ini, dikeluarkan. Nah, setelah semua keluar, maka sarangnya akan dibawa dan dikembalikan ke tempat kotak-kotaknya tadi. Kita ikutin. Nah, kemudian ditaruh untuk kemudian akan dimasukkan oleh petugas bagian memasukkan sarang. Kita lihat bagaimana cara memasukkannya. Ini Mas Adik. Selamat pagi Mas Adik. Pagi Pak. Ini lagi kerja apa Mas? Lagi masukin sarang Pak. Sarin sarang ke kotaknya. Iya. Terus kemudian apakah sarang aslinya harus kembali ke kotaknya Mas? Enggak Pak. Nah, terus yang penting apanya Mas? Yang penting sesuai jumlah sarangnya aja. Jumlah Pak. Sarangnya. Jadi kalau tadinya 8 kembali 8. Iya. Kalau yang ini berapa Mas tadinya? Kalau yang ini 8 Pak. Nah, bagaimana Anda tahu 8? Dari ada catatannya juga Pak. Di mana? Ini. Oh, jadi demikian sahabat, oleh yang manen ditulis berapa jumlahnya, kemudian dikembalikan lagi sesuai dengan ukurannya. Nah, ini rupanya manajer kita Pak Rio ikut turun tangan mengembalikan sarang-sarangnya, ya. Selamat pagi Pak Rio. Ya, pagi Pak. Ya, ini rupanya turun tangan ini, ya, supaya cepat kali ya, atau ngirit. Iya, kalau nggak dikejar gini Pak, kita takut terjadi rampokan Pak. Oh gitu. Iya. Ya, ya. Tapi pagi hari ini kelihatannya nggak terlalu kerampok ya Mas? Hampir Pak. Hampir. Ini. Oke. Ya, jadi harus segera agak lebih harus cepat aja. Cepat ya. Okay. Gak mengundang lebah-lebah lain untuk datang. Oke, okay. Oke, okay. Selamat berjuang dan bekerja Mas Rio. Ya Pak. Yo. Demikian sahabat Pondok Lebah, proses panen mulai dari diketret, terus kemudian masuk ke dalam sarang, masuk ke dalam ruang produksi pengeluaran madu, terus kemudian madunya akan dimasukkan ke dalam tong. Dan seterusnya dibawa pulang ke Bekasi, ke gudang Pondok Lebah. Dan sarangnya tadi kita lihat sudah dikembalikan sesuai dengan jumlah sarang masing-masing. Demikian sahabat Pondok Lebah, jalan-jalan bersama kami tim Pondok Lebah dalam panen madu rambutan di Subang. Salam Pondok Lebah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.